Assalamualaikum. Apa khabar? Semoga semua sihat walafiat hendaknya. You all dah dapat makan durian ke belum lepas PKP? Riza dah setahun tak dapat makan durian. So, hari ni dah teringin sangat nak tunggu member belanja 11 hari bulan Julai lambat lagi. Lalu kat tepi jalan tengok ramai orang pekat jual kan. Tapi mahal-mahal lah kan. Semua 1 kilo RM30 ke atas. So, cakap dengan my hubby, Sadiq Rafali, kita berhenti satu tempat tu, ada durian kampung, 1 kilo RM13 pun tak kisah, dapat sebiji pun cukup lah, just nak lepaskan gian makan durian. So berhenti, 3 hari lepas tanya, dia kata RM13 1 kilo, lepas tu tadi turun-turun, dapat satu biji. Satu biji ni patutnya 1 kilo berapa, RM12 eh? Tapi dia bagi RM10 saja. Punyalah excited dalam kereta tadi. So, janji dapat makan. Alhamdulillah. Rizal memang kaki musangking tapi belum dapat lagi merasa muka sangkit. Kampung pun okeylah. Dah pecah-pecah you eh. Ni baru first buka ni. Kopek lah. Dia dah kopek eh. Okeylah, ikan pecah-pecah. Oh ya, nampak macam bekas kopi. Tereng, geding-geding. Alah, agak-agaknya ada berapa ulas ni, dia punya isi ni. You tolong buka. Okeylah, cantik. Dah lama pun durian kampung kan, kampung mana pun tak tahulah. Kita buka daripada dari sebelah tengok. Ilek. Tak ada. Ada ni, 1, 2, 3 ulas, 4 ulas. Okey. 4 ulas. Ilek. Boleh buka lagi tu. 3, 4. Adik. Tak tahulah rasa dia macam mana. So hopefully okey lah. So dapatlah 5 ulas macam ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nak rasa dulu. Lihat ni. Dah basuh tangan dah tadi. Lembut tu macam okey lah. Okey lah. Bismillah. Rasa durian lah, manis. Puan hati, tak adalah tawa ke apa benda kan. Cukup lemak. So, satu biji dapat 15, RM10. Satu ulas. Dua. Kat luar hujan. Sekarang dah pukul apa? 9:10. 9. Hari ni kita orang taklah nak buka kafe selama malam. Benar berapa hari dah. Walaupun orang tak ramai tapi kita tunggu dekat kafe pada pagi sampai 12 malam baru balik. Angin. Perut kosong. Satu lagi lah. Arti ni nak makan dengan nasi lah. Kau makan, aku macam betul. Sampai habis. Sampai licin ni lah. Kulit-kulit tepi dia satu layer tu sedap tau. Nah. Tuan? Makan lah. Ni macam keras. Tak keras. Nanti 11 hari bulan
Diorang ada buat reunion lah. Mainan remember sekolah. Sekolah Teknik Ipoh. Ada yang sekolah Teknik Ipoh ke? So kita orang satu geng. 8-9 orang ni kan. Memang kampung sangat lah. So every year kita orang selalu jumpa buat reunion apa semua. And then kita orang akan kenduri Musang King dengan kampung lah, dengan kampung. Nak share order ke? Nak share order cakap lah. Sebab kita orang akan berkampung dekat Gardening View Resort ni lah. Dekat GVR Garden Cafe. GVR Garden Cafe. Boleh lah join sekali kalau nak. Alhamdulillah. Makan dua, makan dua. Satu, seorang separuh. Kira mukadimah untuk musim durian lepas PKP. Okay, itu saja nak share. Terima kasih banyak. Jangan lupa komen lah apa-apa yang nak komen, nak tinggal pesan ke, nak tanya apa-apa ke. Janganlah malu-malu je, jangan segan. Orang ni singgah kan, tengok-tengok senyap dia. Okay, thanks a lot for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kita makan lagi.